Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan membawakan tema yang berjudul keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bila melewatkan Rasulullah SAW bersabda Man soma Ramadan Thumma asba'ahu sitta min syawwal Kana kasiyami ad-dahri Barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan Lalu menyambungnya dengan puasa enam hari di bulan syawal Maka pahalanya seperti berpuasa selama satu tahun Pahala puasa Ramadan yang dilanjutkan dengan puasa enam hari di bulan syawal Menyamai pahala puasa setahun penuh karena setiap hasanah atau kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Sebagaimana telah disinggung dalam hadis, ad, sebagaimana yang telah disinggung dalam hadis tadi, memeriksakan puasa setelah Ramadhan memiliki banyak manfaat, diantaranya puasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadhan merupakan pelengkap dan menyempurna pahala dari puasa setahun penuh. Adapun kotman yang lain, puasa Syawal dan syakban bagaikan, bagaikan sunnah rawatib. berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan karena pada hari kiamat nanti perbuatan perbuatan fardu akan disempurnakan atau dilengkapi dengan perbuatan perbuatan sunnah sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi SAW di berbagai riwayat mayoritas puasa fardu yang dilakukan, dilakukan kaum muslimin memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan maka hal itu membutuhkan sesuatu yang menutupi atau menyempurnakannya adapun ketiga memisahkan puasa setelah Ramadan menandakan diterima puasa Ramadan. Karena apabila Allah Ta'ala menerima amalan seorang hamba, pasti dia menolongnya dan meningkatkannya dalam perbuatan-perbuatan kebaikan setelahnya. Sebagian orang bijak mengatakan, pahala kebaikan adalah kebaikan yang ada sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka hendaknya ia melanjutkan dengan kebaikan yang lain. Maka hal ini merupakan tanda atas terkabulnya am amal pertama. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan dengan perbuatan buruk, maka hari itu mencontoh tanda tertolaknya amal yang pertama. Mungkin cukup sekian dari kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.